Good morning guys. Hari Minggu ini Weekendlist mau kasih referensi tempat-tempat seru buat ngisi weekend kalian. Yang pertama, nyobain serunya kuliner di dalam mobil yang berjalan. Taman-taman asik di Bandung sampai tempat belajar bikin kerajinan keramik. Hari ini aku mau ngajak kamu keliling kota Bandung. Aku udah reservasi bedanya? Nih, udah 3 hari lalu aku reservasi. Reservasi dulu emang apa harus sih? Harus, ini soalnya lagi happening banget. Beneran? Iya beneran. Ya, kamu ikut aku aja. Aku bisa right. Jadinya terus ngapain kita? Ya udah disitu, udah lihat aja nanti. Yuk guys, let's go. Ini dia guys, Street Gourmet rekomendasi Marsha. Bus ini menggabungkan konsep transportasi dan kuliner. Bus ini akan mengajak kamu merasakan sensasi keliling Bandung sambil menikmati kuliner. Sebelum keberangkatan, pengunjung akan diperkenalkan oleh para staff yang akan melayani selama bus ini berjalan, guys. Dari mulai pramusaji, chef, dan pilot yang akan membawa kamu keliling kota Bandung. Selain bisa menikmati menu enak di Street Gourmet, kamu akan ditemani oleh guide yang akan memandu untuk memperkenalkan tempat-tempat wisata dan bersejarah di kota Bandung. Sebentar lagi kita melewati namanya Museum Biologi Bandung. Di Street Gourmet, kamu akan disajikan menu-menu signature dari mulai menu tradisional dan internasional. Dan kali ini Marsha memesan makanan menu 1 dan 3. Yuk kita lihat menu-menu signature-nya. Alright guys, jadi di sini makanannya itu bertahap. Jadi kalau kita makan kan pasti ada level-level, ya kan ada appetizer, main course, di situ dessert ya. Nah sekarang ini semuanya ada appetizer dulu. Jadi nggak semuanya kayak kita kan biasa dessertnya dulu, pindah kayak appetizer baru main course itu kembali ya. Yang betul tuh begini, appetizer dulu. Guys, kalau mau coba makan di sini, jangan lupa catat jadwal-jadwalnya. Di dalam Street Gourmet ini juga dilengkapi LED, guys. Di sini akan ada informasi seputar tempat-tempat sejarah yang akan dilewati. Makanan selanjutnya datang nih, guys. Sekarang waktunya brokoli cheese soup and soto Betawi. Nyam-nyam! Di Street Gourmet, kamu akan berkeliling Bandung sekitar 1,5 jam. Selama perjalanan, makanan akan bergantian datang. Main course selesai, saatnya menikmati dessert yang enggak kalah enaknya. Wah, kenyang nih guys. Selama 1,5 jam, Marsha dan Sinta menikmati perjalanan keliling Bandung sambil makan di Street Gourmet. Makasih, Wak. Ayang, halo, terima kasih. Aku dikasih apa yang enak-enak hari ini. Kenyang kan? Makanannya juga enak-enak. Kadang-kadang terus bisa ngeliat kota Bandung ya, keliling-keliling. Makanya kalau misalnya kalian sama yang pacaran, yes, nih bisa juga naik ini terus sambil makan. Bisa ngelamar juga kalau mau ya. Iya bisa, semuanya serba bisa. Pokoknya ikut aja, lo langsung booking aja. Jadi kebagian kursi guys nantinya, yes, guys. Yes, right. Setuju, ya udah, yuk. Sikat, kita cabut lagi. Let's go, Weekendlist.